Selamat berjumpa dengan Ibu. Hari ini kita akan membuat scratch JR, membuat game ya. Nih, diklik scratch JR-nya. Nah, nanti kalau mau membuat baru berarti dari sini kita akan membuat yang seperti ini. Kita akan membuat seperti ini. Ini slide 1 2 3 4 nih, seperti ini ya. Kita akan membuat hari ini membuat 1 sama 2 saja. 3 4 minggu depan. Nah, ini untuk membuat seperti ini. Tar Ibu pilih background-nya. Dari sini ini kalau nggak dipakai diklik, langsung aja dihapus. Nih, diklik, pilih misalnya background pertamanya di ini checklist. Nah, sekarang dipilih objeknya dari kiri. Misalnya ada mobil, klik checklist. Ini diperkecil. Caranya pilih kelompok yang sebelum dijalankan. Blok warna ungu. Nah, pilih yang ini, diklik. Hanya segini. Nah, misalnya segini. Kalau nanti kurang besar berarti yang ini udah segini. Kembalikan lagi. Nah, sekarang supaya dia jalan berarti blok warna biru jalan. Jalan ke sini misalnya 13. Kita jika diklik bendera dia akan berjalan 13. Nah, sini kan berarti kurang, ditambahin lagi misalnya 16. Oke, udah nggak apa-apa sampai sini. Terus supaya kembali lagi ke sini berarti tanda panah yang ke kiri. Nah, supaya ini bolak-balik tidak cuma sekali ke kanan ke kiri, kita tambahin yang warna coklat ini, repeat berulang-ulang. Nah, repeat ini bisa atau yang ini bisa nih. Nah, ini ya, ini bisa. Terus sekarang ditambahin objek lagi, misalnya ada, nah ini nanti. Nah, kita coba lihat. Oh, belum ada bibirnya, ditambahin gambar dari sini ya. Boleh bibirnya yang mana yang bagus nih. Ini juga bisa. Terus ini di sini, ini diperkecil. Nah, sama kalau mau digerakkan berarti ke bendera ke kanan misalnya 17 diulang-ulang. Coba. Nah, supaya tidak bersamaan seperti ini berarti ditambahin lebih lambat ini misalnya.
ini lebih lambat, ini yang normal, ini yang cepat. Kita coba. Ini orangnya dari dekat, kalau mobilnya dari jauh jadi kelihatan kecil. Nah, sekarang kita akan ke halaman 2. Kita akan bikin yang kedua, ditambahin background. Kalau tidak dipakai dihapus. Misalnya backgroundnya ini checklist. Nah, kita buat yang paling belakang dulu. Yang paling belakang di sini ada, misalnya ada gambar atau ini anjingnya nanti bolak-balik di situ. Berarti diperkecil, kecil lagi. Nah, oh ini terlalu kecil. Nah, sekarang jalan. Kiri 6 nih. Kita coba. Nah, supaya bolak-balik repeat, jadi dia bolak-balik. Nah, ini objek yang paling jauh dulu. Terus misalnya di sini ada sepeda, tambahin orang naik sepeda. Naik sepeda ini. Oke, kita akan di sini diperkecil. Misalnya sepedanya, nah segini ya. Nah, ini berarti bisa ditambahin lagi 9. Oke, balik lagi ke kanan, sekarang ke kiri 9 juga. Oke, terus kita repeat. Nah, kalau sudah seperti ini, ditambahin yang paling depan. Paling depan kan ini tadi, boleh diganti juga. Nah, nih di sini. Oke, kita jalankan. Misalnya ini 17. Balik lagi 17, kita coba. Nah, kalau seperti ini, jadi sepedanya ada di belakang anak ini. Nah, oke. Okay. Ini berarti 16. Boleh 15. Oke, okay, ini belum dikasih repeat. Nah, ini udah nih ya. Ini halaman 1 sudah, halaman 2 sudah. Sekarang dari halaman 1 dia akan ke halaman, pindah ke halaman 2. Ini boleh ditambah burung, boleh ditambah apa aja. Misalnya sini Bu tambahin pohon. Ya. Ini boleh. Pohonnya ada di sini. Ini paling depan sini. Nah, jika Ibu klik pohon, nanti akan pindah ke halaman 2. Caranya, pohonnya ini diklik dulu nih. Boleh pohon, boleh bola, boleh apa aja, yang penting dikasih kode yang benar nih. Jika
diklik ini. Jika di pohon ini diklik, dia akan pindah ke halaman 2. Nih. Pilihnya berarti yang kuning ini, kelompok kuning sama kelompok merah. Kelompok merah diklik, dia mau pindahnya ke halaman berapa? 2 sini klik. Nah, kita coba. Kan dia udah jalan. Terus akan ke halaman 2, diklik di sini. Tuh. Ini di halaman 2. Nah, seperti itu ya. Misalnya dari halaman 2 mau pindah ke halaman 1 atau ke 3, gitu juga caranya. Misalnya ibu tambahin untuk klik nih bunga, misalnya bunga ini untuk nanti kalau pindah halaman. Ini jika diklik bunga ini pindah ke halaman ini, karena halamannya baru 1 berarti dia ke 1, tapi nanti kita buatnya ke halaman 3. Misalnya sini ibu tambahin halaman 3 deh. Nah, 3-nya ini. Nah, ini misalnya berarti bunga ini jika diklik dia akan ke halaman 3. Mana 3 ini? Coba ya. Klik halaman 3. Nih. Halaman 1 dicoba. Ke halaman 2. Halaman 2 ke halaman 3. Seperti ini ya. Kita buat 2 slide aja atau 2 halaman dulu. Selamat mencoba. Minggu depan dilanjutkan lagi.